Prajurit Satgas 412 Kostrad bantu pemakaman jenazah di pedalaman Papua. Papua Lensa Barometer Indonesia, sebagai wujud rasa belasungkawa dan peduli sesama. Prajurit Satgas Yonif MR 412 Kostrad dari Pos Malageneri hadir dan membantu prosesi pemakaman jenazah warga yang meninggal dunia atas nama Bapak Wegiles Kogoya karena sakit. Pemakaman sendiri dilakukan di Desa Lowanom, Distrik Malageneri, Kabupaten Lanijaya. Dalam proses pemakaman, prajurit Satgas 412 Kostrad terlihat kompak bersama masyarakat Desa Lowanom dalam menggali kuburan. Tidak hanya itu, prajurit Satgas Serma Nikodemus berkesempatan memimpin ibadah singkat dan ungkapan belasungkawa sebelum jenazah dimasukkan ke liang kubur. Dan Pos Malageneri Letu If Satria Buana Yuda Bakti, Esther Han dalam keterangan tertulisnya yang diterima Minggu, 6/2, mengatakan bahwa prajurit Satgas Yonif MR 412 Kostrad turut berduka cita. Hadir dan membantu prosesi pemakaman jenazah warga Desa Lowanom yang meninggal dunia. Sebagai wujud kepedulian antar sesama dan rasa empati, kami hadir sekaligus membantu prosesi pemakaman jenazah Bapak Wegiles Kogoya. Di sisi lain, kami hadir di tanah Papua ini senantiasa membawa kedamaian dan solusi bagi sesama. Ungkap Letu If Satria.